Dua akun media sosial Facebook milik warga Tanjung Balai yang menghina Menteri Agama sekaligus Ketua Umum GP Ansor Yakut Kolil Kaumas diadukan ke Polres Tanjung Balai terkait dengan konten ujaran kebencian. Kedua akun tersebut bernama Muhammad Yusri dan Tarmizi Siregar. Dalam postingan keduanya memperlihatkan wajah Menteri Agama RI Yakut Kolil Kaumas yang diduga dilecehkan. Daniel Panjaitan, pengurus GP Ansor saat dikonfirmasi, membenarkan adanya laporan yang dilakukan oleh Ketua GP Ansor Cabang Tanjung Balai terhadap dua buah akun media sosial tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Alif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alif. Ya, terima kasih rekan Firda. Perlu jelaskan bahwasanya pertama kali kasus ini saat dua akun media sosial yang disebutkan tadi mengupload status atau caption di mana menjelaskan bahwasanya wajah dari Menteri Agama RI Bapak Yakut disandingkan dengan tubuh hewan. Nah, di mana saat itu GP Ansor melihat bahwasanya hal tersebut merupakan adalah ujaran kebencian serta menjadi olok-olok bagi masyarakat Tanjung Balai. Akibat hal tersebut, GP Ansor melaporkan hal itu ke Polres Tanjung Balai terkait dugaan pelecehan nama baik ataupun ujaran kebencian. Nah, walau meskipun begitu, GP Ansor tetap membuka kemungkinan untuk pelaku atau pengupload untuk mengklarifikasi atau meminta maaf kepada GP Ansor terkait postingannya tersebut. Setelah saya coba konfirmasi dengan pengupload, bahwasanya Muhammad Yusri mendapatkan video foto tersebut dari WhatsApp, di mana WhatsApp tersebut dari rekan-rekannya dan kemudian diteruskannya ke Facebook. Namun yang menjadi masalahnya, dia menambahkan caption yang membumbu-bumbui. Meskipun begitu, dia meminta maaf dan mengaku khilaf kepada GP Ansor. Kira-kira seperti itu video. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Alif, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Alif juga sudah menghimpun keterangan dari Daniel Panjaitan, pengurus GP Ansor Tanjung Balai. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus GP Ansor Kota Tanjung Balai, saya selaku wakil ketua GP Ansor Kota Tanjung Balai, dan juga rekan kami, di sini bahwasanya kami melaporkan atas pencemaran nama baik dari akun FB-nya yang bernama Tarmizi Siregar dengan captionnya atau dengan tulisannya yang kurang menyenangkan untuk didengar. Yang sejatinya itu adalah untuk menjelekkan atau memberikan kesan tidak baik kepada Ketua Umum GP Ansor Pusat, yaitu Menteri Agama Gus Yakut. Dan ada juga lagi akun yang kedua yang pemilik akun yang bernama Ahmad Yusri. Dan dia pun juga melontarkan kalimat yang tidak mengenakan. Ketum kami. Maka dari itu kami tidak melaporkan akun tersebut ke pihak yang berwajib. Kedua terlapor ini warga Tanjung Balai juga atau gimana? Ya, asli warga Tanjung Balai dan berdomisili pun Tanjung Balai. Kira-kira ini ya harapan dari kita yang terkait Tanjung Balai apa nih Bang terhadap terlapor ini? Harapan kita sebagai dari kami keluarga pengurus GP Ansor itu agar masyarakat supaya berhati-hati dalam hal memberikan komentar di media sosial, membuat status. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.